Ya sepengetahu saya orang dua. Naik apa? Naik sepeda. Ada yang nunggu di jalan ya. Terus suaminya itu yang tersangka itu masuk ke sini sendirian. Bawa sajam. Bawa iya. Sajamnya mungkin taruh di sini. Setelah. Itu sasaran awalnya siapa? Kalau menurut keterangan si adik itu, sasarannya itu Ani, yang perempuan. Karena itu mengelak, jadi yang siapa itu? Suprinya. Yang suprinya itu menghalangi. Iya menghalangi, sehingga dia yang kena. Si pelaku ini turun dari sepeda motornya dengan dibonceng oleh temennya yang saat ini masih kita identifikasi. Tiba-tiba turun dan menuju ke ruang tamu, menuju si korban dan melakukan pembacokan. Saat dibacok pertama kali, si korban menangkis dengan tangannya. Dengan tangan, akhirnya kena tangan kirinya mengenai di lengan sebelah kanan. Kemudian bacokan yang kedua mengenai di kepalanya. Dan saat itu si korban masih sempat mengejar si pelaku. Sekitar 30 meter dengan meneriakin maling-maling kepada si pelaku. Tetapi karena si temennya pelaku yang saat itu sudah standby di sepeda motor, dengan kecepatan tinggi segera menghilang dari TKP karena saat itu juga warga sudah banyak yang berada di TKP.